Cak Pri kini hadir juga di Jalan Setiabudi, nomor 26A, belakang Suzuki Mobil Tehom. Bakso setan Cak Pri memang benar-benar rajanya bakso dan menjadi kebanggaan masyarakat Jambi. Melengkapi suasana keakraban dengan para ilmuwan yang berasal dari 4 universitas yaitu Unja, IPB, Tadulako, dan Ingen, setelah seharian membahas dan mengevaluasi perkembangan penelitian, para ilmuwan tersebut diundang makan bersama di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Perda Jambi. Dalam suasana ramah tamah tersebut turut hadir Wakil Gubernur Jambi Farori Umar, Rektor Universitas Jambi Aulia Tasman, Wakil Rektor Universitas Gottingen Profesor Rainer Finkeldey, Perwakilan Rektor dari IPB Profesor Anas M. Fauzi, Perwakilan Rektor dari Universitas Tadulako Profesor Zainuddin Basri. Dalam suasana jamuan makan malam tersebut, peserta Start Workshop CRC 919 Effort Project beserta tamu undangan dihibur dengan lantunan-lantunan Melayu Jambi. Dalam kesempatan makan malam tersebut pula, Wakil Gubernur Jambi Farori Umar menyumbangkan sebuah lagu kesayangannya. Malam keakraban tersebut juga dilengkapi dengan kekompakan peneliti undangan dari Universitas Gottingen yang menyanyikan lagu. Acara makan malam tersebut ditutup dengan sambutan rektor dan wakil Universitas Jambi, IPB, Tadulako, Gottingen, dan sambutan dari Wakil Gubernur Jambi, Farori Umar. Dengan kekompakan inilah kita mengharapkan hasil dari CRC 990 ini akan menjadi lebih up-to-date dan lebih bisa mengungkapkan sesuatu yang akan berempat masa depan kita. Kemudian kami the name of Jambi University also say to you enjoy Jambi in the Jambi forest. Firstly, I really remember some of our colleagues from Gottingen when they go to the field before.
already complain. How much people just buy me every day? Especially in the tropical region. I know that the research has been conducted in Pro-Torma project, where the research especially focused on the primary forest, where the forest mostly not yet occupied and also not yet transformed. Dr. Woods reminded me that today we have a history also here. We have several alumni from Germany, for example, Dr. Bammann, who is now here the main coordinator and our main counterpart concerning practical issues. He's an alumnus from Göttingen. And Dr. Woods wrote, we are connected for more than 20 years since then. Dalam tersebut, Rainer Finkeldey juga memberikan bingkisan sebagai kenang-kenangan kepada Wakil Gubernur Jambi, Rektor Universitas Jambi, IPB, dan Universitas Tadulako. Sementara itu, Farori Umar mengharapkan penelitian ini dapat menjangkau seluruh hutan yang ada di Jambi, sehingga pemerintah dapat tahu apa yang perlu diperbaiki dari sumber daya hutan yang telah dikelola pemerintah, masyarakat, dan perusahaan.